Sekejap je letak-letak tu makan. Kita jumpa lagi guys. Kita jumpa lagi di Tanjung Garang lagi . So hari ni 25 hari bulan, cuti Christmas. Itulah, tak kena dia punya hantu dia. Hari tu dapat tak apa nak banyak. So hari ni main air laju pula, tengok macam mana boleh pergi. So masih lagi hari ni menyewa sampan dengan Banlan lah. Nanti nombor telefon saya letakkan di bawah. Okay. Jangan lupa, hari ni awal-awal nak ingatkan . Jangan lupa untuk subscribe. Nantikan aksi-aksi yang tak pasti lagi, tengok ada ke tak ada ke, kumpau ke tidak ke, tengok keadaan lah. So doa-doakan supaya rezekinya ada hari ni. Siapa pun jangan lupa, kejap lagi saya akan update balik. Bye. Ada lesen dah. Berapa ekor lah? Berapa ekor? Okay. Ada bang? Belum lagi . Tunggu bawah sikit kot. Kak update balik . Alright. Wow. Masuk TV sikit. Ini Sifu ni. Sifu dan brutal. Dengan Haji apa ni?
gasak memang tak sah tak. Ha, dia dah minum. Padin, kita tuju bawah dulu lah. Awak enjin kecil. Eh, sama. Ingat 15. Dah buang satu. Nombor satunya dah dibuang. Okay. Ui, ramai ni turun. Ramai. Tak lagi. Mula-mula sampai tadi pagilah, dalam pukul 7 dah sampai tadi kat jeti. Tapi ceritanya macam tadi tu macam tak ada orang. Dah mungkin diorang sampai pun lewat. Sebab apa? Diorang ni mengejarkan waktu yang paling sesuai. Waktu yang paling sesuai tu ialah pukul 12, pukul 1 sekarang air mula balas pasang. Ceritanya sekarang ni di hulu, kunci air empangan yang daripada ban kenal sekarang ni tengah buka sebab dekat hulu hujan terlampau kuat. Jadinya bila air pasang, air kuat daripada laut dan air kuat daripada darat menolak, masa tu arusnya sangat slow. Itu yang diorang tengah tunggu sekarang ni. Dan lagi satu, dia menunggukan air kuat yang masuk daripada laut tu akan menolak air yang suhu panas. Sebab sungai ni dia punya air dia air sejuk. So itu antara ceritanya. Sekarang ni kita sembang-sembang lagi lah kan, pasal apa, nak mancing pun arus laju lagi. So jalan-jalan ukur sungai orang kata. Okay, kejap lagi sama balik. Alright, bye. Belum kita nak tuju ke bawah, rasanya kita test ni dulu lah. Ni kawasan air dia macam air dia air pusar lah kat sini. Tak tahulah ada tidaknya kan. Kita cuba lah dulu. Tak tahu yang tu ke yang ni. Tak sure. Baru sampai first spot tapi tak start lagi lah. So hari ni umpannya pakai ialah umpan ni lah. Umpan udang beras dan kerambit, umpang kangkang. So kenapa umpan kangkang? Kena tengok Shu Aliote punya video. Dia ada explain kenapa namanya umpan kangkang. Okay. So baru nak mula letak umpan, nak tengok macam mana keadaannya. Nanti kan apa-apa kita update balik. Alright, jangan lupa tunggu. Balik lah macam mancingnya. Masalah dia buat susah kan? Dia ada duduk macam celah ni. Cuma isunya mata ni terlalu panjang. So nak kena pendekkan sikit. Episod yang sebelum ni saya cakap apa? Jambatan Kuala Selangor eh. Aduh ya. Itulah, selalu sangat main belah sana kan. Sampaikan Jambatan Tanjung Karang pun Jambatan Kuala Selangor sebutnya. Ini Jambatan Tanjung Karang, okey? Sekarang dah betul lah. Tak ada lagi? Okay.
Semua ada pangkat tutup muka ni. Ini sipu-sipu ni. Agak-agak lah teka siapa dia. Dengar suara mungkin kenal lah kot eh. Kita bagi kenal dengar suara je. Belum, tadi sangkut. Ada seekor kan? Senyap terus dah lepas tu. Tunggu air balas lah, sedap sikit. Itu pun kira antara sipu-sipu jugalah tu. Antara sifu-sifu. Tapi tak nak dikenali. Muka tutup. Aduh lah. Nak tengok ke depan sikit tengok apa jadi. 7 spot yang hari tu. Yang dapat saiz besar sikit tu. Tapi tak tahulah hari ni ada ke tidak yang saiz besarnya kan. Sebab dia setiap hari keadaannya berubah. Kalau kata hari ni dia nak makan anak udang, mungkin besok dia dah tak nak makan dah. Dia nak makan pompon pula. Ada hari-harinya dia makan dekat tengah. Besoknya kalau pergi dah tak makan tengah pula, dia makan kat tepi aja. Kalau ikutkan semalam ceritanya, tadi sembang dengan orang kampung, katanya udang makan dekat belah tepi. So air dia lebih kurang dalam sedepa punya air je. Kan? So kita tak tahulah hari ni tengok macam mana. Kena explore, kena rajin explore. Kalau dah, jangan macam kita sekali kita turun dapat dia makan dekat tengah, kita tala dekat tengah je. Sebab kadang-kadang dia tak nak makan di tengah, dia nak makan kat tepi. Itu masalah dia. Jadi sekarang ni apa pun kita kena cubalah, try and error. Kalau dia ada nak makan dekat tengah, kita bagi tengah. Kalau dia nak makan kat tepi, kita bagi tepi. Itulah ceritanya. Lepas tu lagi satu ceritanya, ada pula kawan-kawan dia cakap, kau nama channel kau yang temkem, kenapa kau dah tak menemkem dia tu? Sampai ada yang bagi cadangan kata, kau tukarlah kau punya channel tu. Bagi nama Ujang Bebel pula dia kata kan. Kau asyik membebel aja. Aduh, macam-macam lah. Ini semua kawan-kawan ni cerita lah. Entahlah. Dah sampai kat spot ni. Bebel-bebel juga kan. Lesen pun tak ada lagi ni. Apa pun kita try dulu sini eh. Kalau ada nasib baik dia nak makan, alhamdulillah. Ceritanya sekarang ni takut kalau dia tak nak makan eh. Sebab ceritanya sekarang ni nak tunggu air surut lambat lagi ni. Lambat lagi, pukul 12, pukul 1 macam tu baru surutnya. Tapi ni dia punya ransang dia kuat lah. So hari ni strateginya ialah nak pakai perambut pendek. Hari tu pakai perambut panjang sangat, senang sangkut. So hari ni pakai perambut pendek. Okay, nak ikat tanpa jam lama. Aduh, udang telur. Aduh. Okay geng, udang telur. Udang telur ke, lepaskanlah. Demi menjaga apa ni. Nampak dia punya telur dah. Kalau warna dia dah macam ni, dia dah nak menetas sangat kan. Dia dah nak melepaskan telur. Jadi demi menjaga ekosistem lah. Nanti kita nak mancing lagi kan. Kalau tak ada anaknya macam mana. So guys, sekarang ni baru pula. Sekarang sudah pukul 11.20 11.20 pagi. Keadaannya tadi baru dapat. Alamak. Kan.
keadaannya baru dapat seekor tadi, tapi udang telur eh. So kita lepaskan. Cuma sekarang ni yang tak okey ni nampak gayanya ni awan ni. Nampak tak? Mana ini? Mana tu? Awannya berat sangat. Baju hujan tak bawa. Payung pun tak bawa ceritanya. Ha. Harap-harap tak turun lah hujannya. Ah, kita teruskan lagi mancing lah. Tapi tak dekat dah. Ada makan tapi tak lekat lagi. So, tunggulah ni makan ni. Sikit sangat dusit ni. Udang telur. So, udang telurnya. Satu lebih. Tapi tadi dapat 2 ekor udang telur je yang dapatnya. Yang betul-betul udang galah ni tak dapat. Dah panas pula ni. So, aduh. Kalau kita mancing dalam keadaan panas, jangan lupa bawa air eh. Dan jangan lupa minum air yang banyak. Sebab apa? Takut nanti kena strok haba lagi susah eh? Air kosong kena banyak minum. So hari ni ha, ni lah nak promote lah sikit eh? Bekas tapoe. Bekas ni bagus. Sebab apa? Dia dalam keadaan yang sejuk ataupun panas, dia tidak mengeluarkan chemical eh? Yang berbahaya untuk itu. Sebab kalau yang bekas yang biasa, kalau dia berjemur ha, tu bahaya. Dia ada chemical yang bahaya yang boleh sebabkan kita kena kanser ha. So ini lah eh? So jangan lupa tengok ini ha, page ni. Ni page ni. So kalau rasa-rasa nanti nak beli, boleh contact ataupun PM di page FB ni lah. Alamak, ada usik pula. Ini ikat lah ni. Alright, ai minum dulu. Jangan lupa eh kalau nak beli ni. Uish. Besar ni. Alhamdulillah. Akhirnya. Hei, baru tu makan lagi. Tak ada ikan. Barulah dia nak makan.
rezeki kalau nak bagi ya. Cepat ke lambat je. Tak apalah. Ya tu, sebab ada rezekinya. Ha, saya boleh tahan. Saya boleh tahan. Baru nak layan main message. Dia makan. Paso. Wah, tu dia. Tu dia. Alhamdulillah. Dia makan saya cara terbalik. Dia bukan bawa sana, dia bawa kemari. Menongkah harus. Rezeki. Ah, dah di sempitnya kita pula ada. Sikit. Aduh, janganlah sempit. Kau goreng kau atas kapal ni kang. Dah lama tak melengking ni. Oh, makan lagi, makan lagi. Eh. Aduh. Macam mana makannya? Udang telur lah guys. Udang telur. Besar udang telurnya. Baik, sekarang kita tengok warna telur dia. Nampak tak? Warna dia dah warna kehitaman. Nah, ini maksudnya udang ni dah nak melepaskan telur dia. So kalau macam ni, sebaiknya biarlah kita lepaskan. Sebab apa, bila dia melepaskan telur dia, jadi telurnya dah menetas, nanti disenyawakan oleh udang galah yang jantan. Jadi akan banyak baka-baka udang galah yang lain. So adalah peluang untuk kita nak mancing lagi nanti kan. So ceritanya macam itulah. Makan pula ikan lah ni. So sebaiknya kita lepaskanlah demi menjaga kelangsungan, menjaga ekosistem supaya di masa akan datang bukan hanya kita, anak cucu kita, mungkin besok diorang pun nak mancing. Kalau dah kita sapu semua, apa yang tinggal kan? Tapi terpulanglah kepada awak semua kan. Kalau rasa-rasa nak ambil, ambil. Kalau macam saya lepaskan balik. Ni pun dah pegang dah lama sangat ni. Nak melepaskan. Sekarang kita lepaskan lah. Bye-bye. Whoa.
Wow. Sekejap je letak-letak tu makan. Jambatan apa? Jambatan Tanjung Karam. Bukan Jambatan Kuala Selangor eh. Aduh. Dapat 6 ekor dapat. Padahalnya 3 udang telur. So ada janji nak lepaskan. So lepaskanlah kan. Tinggal ada lah 3 ekor je. Mana nak tengok belau tu tau. Hafiz, dia kata, bang, bagi naik ulu bang. Try main cerita nipah dia tu. Okey lah, try lah. Tapi dekat bawah pun dah tak mau. Nak tunggu buat apa? Tunggu setengah jam seekor. Setengah jam seekor, mana boleh tahan. Okey, sekarang kita pergi atas. Alright, kita sampai kan buat update. Yang lot. Ya, ya. Ini jenggi, jenggi pun jenggi lah. Alhamdulillah. Tambah. Saya dekat nak balik. Dia mau makan tu pun okey-okey kan. Dia tak makan lagi satu hal. Baik ada bumpun. Pakai anak udang, dia pegang je. Lepas tu dia makan tang kulit aja. Isi udang tu dia tak makan. Ha, itu yang pelik tu. Dia dah macam kita tau. Ha, kenapa cakap macam kita? Hari ni kita makan rambutan. Pop, masuk sebiji-sebiji. Kunyah-kunyah-kunyah, buang bijinya. Hari ni. Esok makan rambutan. Dikopik dengan tangan. Buang bijinya baru masuk mulut. Lusa pula makan, diambil, diunggih sikit-sikit sampai tinggal bijinya. Ha, macam itulah dia udang. Nak faham dia susah. Ha, itulah dia. Mungkin nak kena ambil nombor telefon dia ni. Nak kena tanya dia, hari ni kau makan macam mana? Esok kau makan macam mana kan? Ha. Letaknya pasal bebel jadi. Dah buka hujan tengkim. Memang nak tukar nama nanti ni. Jadi hujan bebel. Ada makan. Tapi tadi tu dia baru pegang. Oh, try lagi sekali tengok. Mesti dia ambil lagi.
dia tambah-tambah. Dia halus lah. Apalah. Itu dia bagi yang besar-besar kan. Ni sekarang dia bagi yang kecil-kecil. Apa boleh buat, terima je lah. Ada pun dah okey. Itulah rezekinya. Kalau dia tak bagi langsung, lagi naya. Tahu naya? So, okey. Jadi tamatlah sesi memancing air laju di di masa air besar di Tanjung Karang. Hasilnya tak berapa nak okey lah. So total mungkin dalam 10 ekor je tadi. 3 ekor dah dilepaskan udang telur. So untuk anda yang di luar sana, kalau boleh dapat udang telur tu lepaslah. So nanti akan datang, dia menetas sekurang-kurangnya 200 anak udang yang baru akan ada. So kalau seekor udang telur ada 200 anak, kalau 10 ekor dah apa? 2,000. Kira lah kita juga nanti yang nak mancing. Tapi terpulang pada individu. Siapa yang nak ikut, ikut. Kalau tak nak pun tak apa, tak dipaksa ya? Jadi jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya? Saya perlukan anda punya support untuk saya meneruskan untuk nak buat lagi video-video di masa akan datang. Okay, so mungkin lepas ni trip tak tahulah dekat mana. Mungkin rasanya macam nak pergi ke Teluk Intan kot. Tengoklah keadaan macam mana dalam bulan 1 ke kan. Ingat nak pergi ke Teluk Intan. So ada kerja-kerja yang tak settle lagi. So yang tu nak settle lagi. Nyamuk banyak, aku gigit kau kejap pergi gang. Bukan marah kat awak, marah kat nyamuk. Tapi marah pada nyamuk, jangan dibakar kelambunya. Faham? Okey. Sehingga kita bertemu lagi di masa-masa yang akan datang, di episod yang akan datang. Bye-bye.